digas penuh dia powernya mau turun. Kalau digas penuh powernya mau turun, tenaganya kita ngedrop. Iya, digas penuh kayak ngedrop dia kan. Kayak gini dia kan. Ini barat digas, kita tarik, kita tarik, kita tarik, turun. Nah, itu sensornya ada yang rusak, ada yang ini sudah mengalami kerusakan. Sensor yang ini sensor TPS. Perhatikan, dibuka, turun. Aturannya dia harus bertahan di atas gitu. Iya, bertahan di atas di grafiknya. Aturan gini dia kan bertahan, 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 bertahan. Bentar kita lihat dibukaan berapa dia turun. Nah. Oh, dibukaan berarti dibukaan bukan 70, hampir penuh dia baru turun, Pak. Kita akalin aja bisa. Ya. Aman. Kerusakannya kan, pokoknya kerusakan di TPS, pokoknya TPS sudah aman sih. Nah, ya kan, diam nampak ya, diam dia. Berarti tadi kan turun terus ya gitu. Jadi ini kerusakannya kita hapus, kita reset, aja langsung. Kita hapus. Kosong ya? Iya, kosong ya. Altitude correction artinya tekanan pompa lagi roven nih, lemah. Lemah. Iya, lemah. Perhatikan datanya ini berapa nih? 2,9 di putaran 1700 RPM ya. Apa ya? Nah, kan? Ini satu lebih. Ini lemah pompanya. Berarti enggak ganti pompa. Enggak ganti. Pompa itu berapa? Pompa sekitar 200-an, tapi masih kalau pakai ini aman. Aman. Cuman sedikit boros. Nah, oke lah ya. Ini data pokoknya Bang, perhatikan data ini mau aku tutup. Ya.